turun mesin estimasinya habis berapaan itu bos? Ya tergantung sih Cil, kalau kira-kira nanti bisa diganti ring aja ya nggak banyak sih Cil, paling 3-5 juta. Oke, singkat cerita desain pun sudah jadi dan terlihat di sini truk Samboy sudah mulai dipasang stiker. 1, 2, 3. Jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Indra Tahil M. Halo bro, ini masih kelanjutan video kemarin ya, dan kali ini truk si bocil akan ditinggal di bengkel untuk perbaikan mesin. Dan setelah itu akan lanjut memasang stiker di truknya Samboy. Seperti biasa ya, sebelum lanjut menonton videonya, buat kalian yang belum subscribe, kalian subscribe dulu ya, dan jangan lupa juga like, komen di video ini. Jadi gimana nih Cil, trukmu? Mau turun mesin aja apa mau dipaksa dulu Cil? Waduh, gimana ya bos? Bingung juga ini aku bos. Emang kalau turun mesin estimasinya habis berapaan itu bos? Ya tergantung sih Cil, kalau kira-kira nanti bisa diganti ring aja ya nggak banyak sih Cil, paling 3-5 juta. Tapi kalau harus ganti o-ring ya agak mahal Cil, bisa 10-15 juta Cil, bahkan lebih. Buset, mahal juga ya bos. Ya truk kalau udah bongkar mesin ya mahal Cil, lumayan biayanya Cil. Ya kalau enggak nanti gini aja Cil, dicek aja dulu kira-kira bisa enggak diganti ring aja tanpa ganti boringnya Cil. Ya udahlah bos, kalau gitu tak tinggal aja dulu bos truknya bos, semoga aja nanti cuma ganti ring aja ya bos. Iya Cil, nanti biar dicek dulu sama mekaniknya kira-kira perlu tindakan apa. Iya bos, oke bos. Ya udah kalau gitu aku lanjut dulu ya bos, ini aku mau nganterin Samboy masang stiker soalnya. Oh gitu, iya Cil, ya udah nanti tak kabarin aja Cil. Oke siap bos. Oke bro, truk bocil pun ditinggal di bengkel dan sekarang mereka akan lanjut pasang stiker di truknya Samboy. Semoga aja perbaikan mesin truk bocil tidak menghabiskan biaya yang banyak ya, karena kasihan si bocil pasti tidak punya uang. Kira-kira habis banyak enggak ya itu sang truku? Ya mudah-mudahan aja enggak sih Cil, kalau cuma ganti ring aja sih ya enggak mahal Cil, tapi kalau sampai sama puringnya ya lumayan itu Cil biayanya Cil. Aduh duit dari mana lagi ya, mana ban aja belum kebeli, masih pakai banmu itu. Ya yang sabar dulu Cil, nanti kita pikir jalan keluarnya Cil. Iya Sam. Kasihan sekali ya si bocil ini bro, ban saja belum terbeli sekarang malah truknya rusak dan harus turun mesin. Ini kira-kira konsepnya mau dibikin kayak apa ini Sam? Nggak tahu Cil, tak serahin sama bosnya aja lah nanti, kalau masalah desain kan mereka udah jago. Iya sih emang, disitu emang bagus bikin konsepnya. Iya Cil, makanya ini nanti tak serahin ke mereka aja, mau dibikin gimana sama mereka, yang penting bagus. Oke, akhirnya mereka pun sampai di tempat pemasangan stiker. Siang bos. Loh kamu tuh boy, kemana aja nih gak pernah kelihatan, gimana ada apa boy? Ini bos, aku mau pasang stiker bos. Loh truk yang mana lagi boy? Itu loh punya bosku yang satunya, yang bawaan aku loh bos. Oh yang itu ya, yang new SKC masih polos itu ya baknya. Nah iya bos yang itu, kan aku habis pasang variasi kemarin, jadi mau sekalian tak kasih stiker ini, suruh bosnya gitu soalnya. Oh gitu, lah udah ada konsepnya belum kamu, apa bikin dulu ini? Belum bos, belum ada konsep saya. Bikinin aja lah bos, kalau masalah konsep saya udah percaya sama bos. Oke, truknya warna biru itu kan ya? Iya bos, yang itu bos. Ya udah oke boy.
biar tak desain dulu bagusnya kayak gimana. Oke, singkat cerita desain pun sudah jadi dan terlihat di sini truk Samboy sudah mulai dipasang stiker. Oke, karena pemasangan stiker ini lumayan lama, jadi Bocil dan Samboy akan pulang dulu ke rumah kontrakan. Cil, kita pulang aja dulu yuk, Cil. Ini pasti lama ini, Cil. Ini biasa-biasa nanti malam ini baru selesai. Ya udah yuk, Sam. Aku juga ngantuk ini, pengen tidur. Iya ya, ya udah yuk. Bos, ini truknya tak tinggal dulu aja ya, Bos. Aku mau pulang ke rumah Bocil. Deket soalnya kok dari sini. Nanti sore aku kesini lagi, Bos. Loh, nanti ini kalau ada yang kurang pas gimana, Boy? Udah, pokoknya aku percaya aja sama Bos. Oke, di sini si Bocil dan Samboy pun pulang dulu ke kontrakan Bocil. Karena pemasangan stiker truk Samboy masih lama selesainya. Ini kayaknya taksinya, Cil. Oh iya, ini kayaknya, Sam. Oke, Bro. Cerita sampai di sini dulu ya. Kita lanjut lagi besok. Maaf ya, saya sekarang jarang upload. Karena saya sedang ada proyek membuat mod-mod baru untuk episode-episode yang akan datang.